الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عمده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحليله وصلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Hadirin yang dimuliakan Allah, baru saja di tempat kita ini kita bersama-sama menggemakan pujian keagungan kepada Allah, sehingga bumi dan langit dan sekitarnya bergemuruh sahdu dengan suara takbir, tahlil dan tahmid. Setelah itu kita serentak sujud sembari berdoa memuji Allah Rabbul Izzati. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Campakkan jauh-jauh sifat-sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, sesungguhnya kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, sejatinya kita lemah di hadapan Allah. Betapapun hebat kekuasaan dan pengaruh kita, sebenarnya kita tidak berdaya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, kamulah yang fakir, dan dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika musibah dan bencana menghampiri kita, kadang yang dijadikan kambing hitam adalah alam dengan mengatakan alam telah murka. Ketika kita sakit, yang disalahkan adalah konsumsi makanan, kurang olahraga dan seterusnya. Ketika kita terzalimi oleh atasan atau majikan karena telat gaji yang dibayarkan, kadang yang jadi biang kesalahannya adalah majikan
atau bos kita yang selalu dijuluki pelit dan bakhil. Walau memang hal itu bisa jadi terjadi sebagai penyebabnya, namun jarang ada yang merenungkan bahwa musibah yang kita terima sebenarnya karena dosa atau maksiat yang kita perbuat. Allah mendatangkan musibah, menurunkan penyakit, atau menakdirkan ada yang menzalimi kita karena maksiat yang kita lakukan. Coba kita renungkan firman Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain adalah disebabkan dosa yang kalian perbuat, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Dia bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak nampak perbuatan keji di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un, wabah, dan penyakit yang tidak pernah terjangkiti generasi sebelumnya. Setiap musibah adalah karena dosa dan kesalahan kita. Maka seberapa sungguh-sungguhnya kita beristighfar, bertobat kepada Allah. Betul, ilmu pengetahuan sains menjelaskan bahwa pandemi ini disebabkan oleh virus SARS COVID-19 dengan karakter tertentu yang muncul secara alamiah, natural evolution, kemudian menular dengan cara tertentu pula, droplet, airborne, dan seterusnya. Ini adalah penjelasan dari sisi sains. Akan tetapi, kita sebagai orang yang beriman harus merenungi musibah yang berdasarkan firman Allah di atas, bahwa setiap musibah yang Allah turunkan disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita sendiri. Sejak awal pandemi, seberapa kesungguhan kita untuk beristighfar dan bertobat atas dosa dan kesalahan sebelumnya, atau justru kita semakin menambah maksiat kepada Allah di tengah-tengah situasi pandemi ini. Oleh karena itu, satu nasihat penting yang hendaknya kita selalu ingat adalah ma nazala bala'un illa bitambin wala rufi'a illa bitaubah. Tidaklah musibah itu turun terjadi kecuali karena dosa, dan tidaklah akan diangkat kecuali dengan taubat. Mengapa kita menunda-nunda taubat di tengah-tengah musibah semacam ini? Padahal Allah telah menurunkan perintahnya untuk segera bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'a ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Sekali lagi, hendaknya kita merenungkan dengan sungguh-sungguh seberapa serius kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak awal pandemi ini. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat, sidang salat Id rahimakumullah. Di negara kita sampai hari ini wabah COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat kita, kita merenungi kesalahan kita, wabah ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di belahan bumi lain, di Palestina, saudara-saudara kita juga tertimpa musibah. Baru-baru ini di tengah-tengah sholat tarawih di penghujung Ramadan, tiba-tiba pasukan Zionis Israel Yahudi laknatullah memberondong kaum muslimin yang sedang sholat tarawih, maka berguguran, berjatuhan korban yang sangat banyak, dan kita hanya bisa melihat di layar televisi, kita hanya bisa menyaksikan saudara-saudara kita yang dijajah oleh kaum Zionis laknatullah. Mudah-mudahan Allah akan melaknat, Allah akan menghancurkan orang-orang Yahudi, Allah akan menghancurkan Israel laknatullah, musuh Allah. Kita mudah-mudahan berdoa dari sini, mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberi kekuatan oleh Allah, diberi ketabahan, keimanan, keikhlasan, sehingga kita doakan negara Palestina bisa menikmati kemerdekaannya seperti kita. Dan mudah-mudahan di tengah-tengah wabah pandemi ini doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal-muslimin fi Filistin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum. Allahumma ahlik kafaratakal wal-musrikin al-yahud fi Israel a'da'aka wa a'da'adin. Allahumma ahlik, Allahumma ahlik kafaratal wal-musrikin. Allahumma ya Allah ya Rahmani Rahim, berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami, para mujahidin, al-muslimin, al-muslimat di Palestina. Allahumma ya Allah, tolonglah mereka, kokohkanlah mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, hancurkanlah kekafiran dan munafikan, dan hancurkanlah kekuatan Yahudi Israel yang menjajah kaum muslimin Palestina. Allahumma ansur, Allahumma ansur, sabit abdamahum. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami di waktu kecil. Allahumma inna nas'alukal huda wa taqwa wal afwa wal ghina. Ya Allah, kami memohon petunjuk ketakwaan,
kesucian, dijauhkan dari hal yang tidak baik dan kecukupan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ma wa yusarriful qulubi wa sarafa qulubana ila ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, sesungguhnya hati kami pada agamamu. Wahai Rabb yang mengangkatkan hati, mengarahkan hati kami, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Allahumma aslih dinana alladhi huwa isbatun amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asina, wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahmatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan benteng pelindung bagi urusan kami, dan perbaikilah dunia kami yang ia menjadi tempat hidup kami, serta perbaikilah akhirat kami yang ia menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.